Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Senopati Story di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini kita ketemu jajanan kekinian ya, yaitu mozzarella cordog ya. Untuk lebih detailnya, coba kita ngobrol-ngobrol sama pedagangnya ya. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Hambali, kelas berapa? 2. Kelas 2. Cita-citanya pengen jadi apa, Dek? Hah? Tentara, polisi, jadi apa? Hah? Jawab dong, jawab dong. Tentara. Kalau tentara harus rajin belajar ya, olahraga ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah proses penggorengan mozzarella cordognya ya, bisa Anda lihat ya. Ini adalah penggorengannya. Jadi ini harga 2.000 ya untuk anak-anak sekolah. Untuk bumbu-bumbunya ya, ini untuk bumbunya, ini adalah saus apa? Saus asin, saus tomat. Ya, tomat, mayones. Yang manisnya bisa aneka rasa. Oh, yang manisnya ada coklat ya kali ya? Coklat, strawberry. Kasihan kan ini. Usahanya Kang ya? Pak Undang. Pak Undang, Pak di Palehan mana? Cipanas. Pak Cipanas Kalunggung ya. Sapoe kan? Linggajati. Oh, Linggajati. Kumaha atau selami jalan kordok nih? Ya, alhamdulillah atau selami ngangreul we. Sok bias we, campur. Bias. Gimana jualan di sekolahan? Ya lumayan, sekarang udah nambah pelanggan. Oh iya. Jadi udah pada tahu kan. Oke teman-teman, ini adalah proses penyajiannya ya. Ini adalah mozzarella cordog harga 2.000-an ya. Ini toppingnya, coba kita lihat toppingnya ya. Yang manis ini, yang pakai yang manis. Yang manis dulu ya. Ini apa bang ini coklat bang? Coklat ini. Coklat. Bikin sendiri ya coklatnya ya. Iya, ada oh. Ini juga jualan ada yang jualan. Ada. Jadi ini stroberinya kalau mau campur ini bisa dipakai. Oh, boleh ya, boleh. Ya. Coklat sama kalau mau coklat aja gini. Oh, mau dicampur tinggal nambahin ini stroberi ya. Gitu. Ya, oke. Coba Pak satu lagi yang pedas, lagi. Pak. Ini yang manis ya. Sebenarnya. Ya. Ini kalau yang pedas ini. Oke teman-teman, ini adalah moja yang pedasnya ya. Gimana ya moja yang pedasnya? Ini dulu tomatnya ini yang tanpa pedas dulu. Oh, itu saus ya, tomat ya. Tomat ya. Oke. Terus kalau mau pakai pedas ini, nah ini yang pedasnya. Ya, pedas. Terakhir yang ingin pakai ini mayones. Iya, pasnya mayones. Iya, ini mayones. Oke. Oke ya teman-teman, luar biasa ya. Cantik sekali ya, ini untuk harga Rp2.000 ya. Jadi jajanan ini sangat murah meriah ya. Banyak anak sekolah yang menyukai jajanan yang satu ini ya. Selain harganya murah dan enak, juga terjangkau untuk anak sekolah ya, dengan harga Rp2.000 saja ya. Bisa Anda lihat ini mozzarella cordognya ya. Oke. Terus dalamnya isinya apa ya, ini? Dalamnya moja itu, mozzarella. Oh, mozzarella ya, asli ya? Asli, bahan baku asli. Enggak pakai apa itu? Campuran juga. Enggak. Terus enggak pakai sosis enggak? Sosis kalau lagi pingin bikin bisa pakai sosis ya. Iya, pakai sosis bisa.
Selain berkeliling nih jualannya di mana? Mangkalnya gitu ya, maksudnya? Ya. Yang kalau mangkal di ini Jalan JB di Singa. Oh di JB. Pasar mau ke Galunggung. Oh di itunya di Cisinga. Iya, jalur Cisinga Ciponyo ya. Iya, Ciponyo perapatan. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang ada di wilayah Sukaratu, terus Rancapaku pada Kembang dan sekitarnya ya. Silakan datangin jajarin ya mozzarella kordok. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Undang. Pak Undang di tempatnya di perapatan arah Galunggung Ciponyo. Oh, ya. Untuk harganya berapa, Pak? Harga pangkal mah 5.000 10.000 ya. Ini paket sekolahan 2.000. Oh, gitu ya. Ya. Boleh tahu, Bang? Inspirasinya dulu dari mana ini bikin mozzarella kordok ya, ini? Inspirasinya pingin ini aja ada kuliner yang ini apa produk baru lagi gitu. Oh, iya ya, maksudnya ya update ya, ya mengikuti ya, perkembangan zaman gitu ya. 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 Jajaran kekinian gitu ya. Oke ya. Jualan sudah berapa lama, Pak? Ya sekitar 2 tahunan lebih lah. 2 tahun. Terus suka dukanya jualan tuh gimana, Pak? Ya kalau lagi sepi ya sepi gitu. Dukanya tuh lagi ya, sepi gitu ya. Hujan gitu ya. Hujan, faktor cuaca juga pengaruh. Ramenya kalau rame? Ya. Rame mah pas ini cuaca bagus kan pada keluar gitu kan istirahat. Oke, hatur nuhun ya Pak ya. Mudah-mudahan yang lancar ya. Ya, sama-sama amin. Tercapai apa yang dicita-citakan, amin. Laris manis selalu ya. Ya, amin. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja ya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung channel kami terus ya dengan cara tekan tanda subscribe merah yang di bawah ya. Untuk teman-teman yang telah mendukung, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.